Hello guys, hari ni aku dah buat cubaan menghabiskan 7 km sebab aku ada masuk virtual run Dragon Ball Vegeta. So kita tengok channel dapat habis 7 km ke tak. Alright, jom. By the way, sekarang ni aku dekat Bandaraya Ipoh. See? Okay guys, jom. Hello, hai. Assalamualaikum, akhabar semua. Selamat datang ke channel One Zizu Studios. Pada hari ini aku akan unboxing satu parcel yang aku terima daripada Runtasy, iaitu baru-baru ni aku ada join satu virtual run, Vegeta virtual run 7 km. So jom kita unboxing dan kita tengok apa yang ada dalam parcel tu tanpa melengahkan masa lagi. Ayuh, jom. Wow, very nice boy. Wow, dia bagi stiker satu. Cantik lah stiker Dragon Ball ni. Ball Victor Run. Okay, the number of visitors. Dragon Ball Victor Run. And we need a medal. Yeah, Victor Run. I got the medal. Then we go T-shirt. Oh, ha. Macam sempur tak t-shirt aku ni. Alamak, power. Ok guys, aku rasa cukup dahulu video untuk kali ni. Terima kasih pada korang yang sudi layan aku unboxing parcel daripada Runtasy tadi. Dan apa yang boleh aku katakan, t-shirt dia ni memang mantap gila. Dia punya medal, design cantik, dapat free sticker lagi. Alamak. Ok guys, kita jumpa lagi video seterusnya. Ha, pada korang yang belum like dan subscribe channel aku ni, sudi-sudikanlah klik button subscribe dan juga klik bell button yang disediakan di bawah tu. Alah, percuma je. Okay, bye. Assalamualaikum. Yang sebenarnya, Dragon Ball ada 7 biji ke semuanya? Aku teringat iklan Dragon Ball waktu kecil-kecil dulu. Zaman tu memang best lah, kan? Sabtu Ahad, 9.30 pagi, TV2. Oh lah, you yang habis so Dragon Ball. Kira kalau terlepas satu episode tu macam, alamak, menyesal gila. Time tu mana ada apa
channel-channel network ni kan. Time tu kita harapkan TV je. Oh, masa yang takkan kembali.